Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Mohon perhatian semua, kawasan Tuan Puan masih lagi dalam tempoh pelaksanaan pelan pemulihan negara fasa 3. Bagi beralih ke fasa seterusnya, kita perlu memastikan pertama, kadar jangkitan harian di kawasan ini terus menurun. Kedua, sistem kesihatan kita pulih dan mampu beroperasi merawat pesakit kritikal. Dan yang ketiga, mendaftar sebagai penerima vaksin agar kita dilindungi. Kerajaan turut menyediakan pakej pemulihan bagi membantu mereka yang terkesan seperti pertama, bantuan prihatin rakyat BPR yang mula dibayar mulai 29 Jun. Kedua, bantuan khas COVID-19 BKC yang akan mula dibayar mulai bulan Ogos. Ketiga, bantuan kehilangan pendapatan berjumlah RM500 yang akan disalurkan kepada pekerja yang kehilangan pendapatan berdasarkan data KWSP atau Perkeso dalam tahun 2021. Dan yang keempat, pelaksanaan moratorium selama 6 bulan kepada semua peminjam individu dan PKS. Untuk maklumat lanjut, Tuan Puan boleh merujuk laman sesawang Kementerian Kewangan di www.mof.gov.my. Bagi mencapai imuniti kelompok, bekalan vaksin terus ditambah dan kini dalam kadar vaksinasi yang melebihi 3,000 dos sehari. Jom pastikan kita mendaftar sebagai penerima vaksin. Sila semak aplikasi MySejahtera agar tidak terlepas temu janji vaksinasi. Bersama kita terus patuhi SOP dan hanya keluar rumah sekiranya betul-betul perlu. Hashtag kita jaga kita. Hashtag lindung diri, lindung semua. Hashtag menang bersama. Sekian, terima kasih. Untuk meminta kerjasama semua untuk mengibarkan jalur gemila sempena sambutan bulan kebangsaan dan kempen kibar jalur gemilang pada tahun ini. Kibarkan jalur gemilang di kenderaan tuan-tuan, permis tuan-tuan dan kediaman masing-masing. Semoga kibaran jalur gemilang menjadi satu momentum dalam menyemai semangat merdeka dalam kalangan kita. Justru untuk kita berganding bahu menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara yang dihormati, aman, damai dan terus cemerlang di persada dunia. Marilah kita menggelorakan Bulan Kebangsaan dan kibar Jalur Gemilang 2021 di negeri Perlis. Sekali lagi, kibarkanlah Jalur Gemilang di mana-mana sahaja anda berada, sama ada pada kenderaan, rumah dan di pemis-pemis perniagaan. Saya ucapkan selamat menyambut Bulan Kebangsaan dan kempen Kibar Jalur Gemilang. Terima kasih.